Hello guys, welcome back to DAF Editing Tutorial. Di kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tahu tutorial gimana caranya mengatasi HP yang berkurang baterainya padahal nggak kita gunain HP-nya itu. Jadi, gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Di cara pertama yang kalian lakukan agar baterai kalian itu nggak berkurang padahal HP kalian nggak kalian gunain adalah matikan fitur-fitur ini. Kalian cukup masuk ke dalam pengaturan, kemudian pertama kalian masuk ke kartu SIM dan jaringan seluler, kalian matiin data seluler kalian. Kemudian kalian keluar, kalian masuk ke Bluetooth. Kalau Bluetooth kalian aktif kayak gini padahal nggak kalian gunain sama sekali, langsung aja kalian matikan. Kemudian ada dua fitur lagi, kalian masuk aja ke bagian yang namanya adalah notifikasi dan bar status. Kalian klik, nanti ada posisi talk muncul kayak gini, kalian klik. Kemudian di sini bakal muncul yang namanya adalah GPS. Kalau GPS kalian ini hidup, langsung aja kalian matikan. Nah, bukan 4 fitur tapi ternyata 3 fitur aja itu cukup biar baterai kalian gak berkurang padahal HP kalian gak kalian gunakan. Kita lanjut ke cara yang kedua. Di cara kedua yang kalian lakukan adalah hapus sisa-sisa kalian ngebuka aplikasi itu. Caranya kalian cukup klik di bagian tombol paling kiri bawah, nanti muncul kayak gini kan. Langsung aja kalian hapus-hapusin aja kayak gininya. Dan setelah itu kalian lanjut ke cara yang ketiga. Di cara terakhir ini gue gak tahu bisa untuk seluruh HP atau cuma bisa untuk Xiaomi. Caranya kalian masuk ke setelan atau pengaturan, kemudian kalian klik aja di bagian setelan tambahan. Nanti kalian ada opsi pengembang, langsung aja kalian masuk ke opsi pengembang. Tapi untuk ngaktifin opsi pengembang, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi untuk munculin opsi pengembang ini. Kemudian langsung aja kita masuk. Nanti di sini langsung aja kalian aktifkan terlebih dahulu opsi pengembangnya. Setelah ini kalian klik OK. Kalian kebawahin aja, kalian cari yang namanya adalah bagian aplikasi di bawah-bawah. Nah, ini ada APL. Ada batas proses latar belakang aplikasi, berarti langsung aja kalian klik. Kalian bisa ubah di bagian tidak ada proses latar belakang, atau kalian mau maksimal 1, maksimal 2, maksimal 3, atau maksimal 4. Di sini gue mau klik aja di bagian tidak ada proses latar belakang. Jadi kayak gini caranya untuk mengatasi HP yang baterainya berkurang padahal nggak kita gunain. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and subscribe, itu terserah kalian. Oh iya, jangan lupa untuk kalian request buat video apa lagi biar gue bisa nyesuaiin sama keinginan kalian. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk follow Instagram @davaprimananda di Instagram. Jadi saya Dava Primananda, seperti biasa.